Udah berapa lama Pak cari botol Aquan? 6 tahun. Sudarlun bersama istri dan dua anaknya, Hendra, menyisir jalan raya lintas Provinsi Sumatera Aceh. Menggunakan becak motor bebek, keluarga ini mengumpulkan satu persatu botol bekas air kemasan. Beberapa waktu lalu, pria 42 tahun ini tiba di Idiraya, Aceh Timur. Saat itu, kantong botol bekas sudah terisi penuh. Hasil mengutip mulai dari Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga ke Aceh Timur. Ini satu becak ini berempat, Pak. Hendra mengaku sudah melakoni kegiatan ini sejak 6 tahun silam. Untuk setiap kilogramnya, botol bekas dari air kemasan ini dihargai Rp2.000. Setiap harinya, mereka bisa mengumpulkan hingga 60 kilogram. Dan hasilnya baru bisa mencukupi kebutuhan makan serta membayar kontrakan di pangkalan berandan. Sementara untuk sekolah anaknya, Hendra mengaku belum mampu. Nikah dua. Oh ya, udah nikah dua. Udah berapa lama Pak cari botol Aquan? 6 tahun. Dari Idiraya, Seni Hendri, Serambi On TV.